kebenaran itu harus semangat. Ya, benar. Pada malam. Ya, dan ini semua kita lakuin demi kampung Kucing. Agar kampung aman, damai, dan tenteram. Benar banget. Nah, sih. Lu mau mandi? Mandi gua. Mandi. Gak, udah mandi gua. Siapa yang gantiin saya Adzan besok? Adzan besok? Parituan, Parituan. Kerjaan juga nggak punya, udah lapar lagi, mesti gimana ya, aduh. Bu, apa? Kasih duit dong. Astaga Adi, kamu nih gimana sih? Ibu nggak punya duit lah Adi, ibu kan nggak kerja, lagi pula bapak kamu tuh nggak ninggalin apa-apa, ibu. Kamu dong yang cari kerja. Ibu gimana sih, Bu? Nyari di zaman sekarang tuh susah, ngelamar kerjaan susah. Ngelamarnya sekarang entah dapatnya kapan. Oh, meledaknya ini kepala ibu, terus mesti gimana, Adi? Oh ya, Bu. Gimana kalau aku datang ke masjid, terus aku ambil kotak amal itu? Kan duitnya banyak tuh, gimana? Dulu kan aku udah mau ngambil, Bu. Tapi kan kepergok sama bapak. Gagal deh jadinya. Bener, Ardi. Kamu bener banget. Ya udah. Harus hati-hati, ingat ya. Jangan sampai ketahuan nanti kamu digebukin sama warga lagi. Ya, beres. Iya, Bu ya. Cepetan, udah lapar. Ya, ya. Mudah-mudahan Ati berhasil, jadi bisa makan enak. Kali ini gue gak boleh gagal ngambil duit dalam kotak amal itu. Waktu itu udah mau berhasil. Alamak lu bapak gue tuh gangguin gue. Gak jadi deh. Tiba-tiba ada angin ya? Tiba-tiba ada angin sih. Guys, dihantuin sama hatunya Pak Ridwan ya? Aneh banget. Ya, gue juga belum tahu sih kenapa. Lah, jadi makin yakin. Aku juga semakin yakin sih, lah. Kalau kematian Pak Ridwan ada hubungannya dengan Ardi. Ardi, bangun nak. Sudah waktunya sholat subuh. Sholat subuh sudah waktunya. Ayo bangun, Ardi. Sholat subuh. Ampun. Ardi, kamu ini apa-apaan sih? Kenapa? Subuh-subuh gak teriak-teriak? Hah? Ada bapak, Bu. Bapak mana? Barusan dia bangun aku sholat subuh, Bu, dan nampakin muka depan muka aku, Bu. Apa, jangan-jangan bapak mau balas dendam karena aku yang bikin bapak meninggal, Bu. Terus kalau sampai polisi tahu, dan aku di penjara gimana, Bu? Aku gak mau, Bu. Aku gak mau di penjara, Bu. Aku gak mau di penjara. Ya ampun, anak ibu. Kamu tuh
kamu percaya sama ibu, ibu gak akan biarkan itu. Ya, lagi pula kan itu tetangga, tetangga kita udah mau jadi saksi. Jadi paling gak alibi kamu kuat. Ya. Kedatangan kita bertiga ke sini mau minta Ardi gantiin pekerjaan almarhum Bapak Ridwan. Hah? Hah? Jadi marbot masjid? Nah, iya. Emang ngapain? Mana sih nawarin apaan, kek? Tapi misalnya nih ya, kalau saya dibayar 3 kali dari gaji almarhum Bapak saya mau gimana? Iya, soalnya bukan apa-apa ya Pak Ustadz, Pak RT, Bapak-bapak, ya. Gaji suami saya kemarin kan kecil banget. Ya, jadi paling enggak dinaikin dong. Udah, gini Pak Ustadz, Pak Rete. Pokoknya masalah pembayaran biar aku yang tanggung jawab. Kamu kan tahu, aku orang kaya di kampung Kucil, hamba Allah garis miring Bopak Kastelo, Pak Kaya. Ya kan, ingat ya. Saya naikkan gaji kamu 5 kali lipat. Ya? Banyak loh itu. Bukan banyak lagi, itu teh gaji siapa? Gimana? Kalau bisa 5 kali lipat sih. Saya pasti setuju, ya kan Ardi ya? Kalau setuju, tapi ada syaratnya nih Bu. Seandainya nerima gaji dari aku 5 kali lipat, suara kamu harus menyamai Pak Ridwan. Walaupun gimana Pak Ridwan itu sahabat aku. Beneran ya, nggak bohong ya? Ya udah, kalau gitu ente sebelum maghrib ane tunggu di masjid. Nah, ya? Ya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.